Mboten, mulane kula sering nonton YouTube jenengan. Ndak sang lihat iki. Manane yo. Heeh. Kimbahnya, abahnya istrinya. Enak lho oleh manane. Kula isin juga. Saking semangatnya imam, ini ceritanya tuh imam kelas desa diminta ngimami Idul Adha. Kan panik karena masjid kelas Idul Adha kan berarti rame atau Idul Fitri. Jadi nyiapno bacain surat-surat panjang. Saking semangatnya langsung maca surat. Kan mau bakar. Iya, langsung lupa Fatihah itu saking semangatnya itu mendemonstrasikan kemampuan apa surat panjang. Kan. Nama kamu kan Subhanallah. Was diganti waktu baru diganti terakhir diganti kulhu, masa kulhu masih salah. Mau surat populer kan nggak mungkin salah, karena makmum nggak punya bahasa ngiling orang macam Fatihah itu bahasanya apa untuk orang yang sedang sholat. Jadi harus yang bengok urung macam Fatihah. Maksudnya kan kon mekih no, karena susah menjelaskan lupa. Jadi nasi bermakna kan? Iya, karena dijelaskan Subhanallah. Dikeri surat duha, bapak duha mana orang yang kulhu, jadi dia nyari surat yang mesti benar. Karena tadi surat duha, ya, nyari surat yang paling aman. Kalau salahnya di paling batal ya baca Fatihah. Belum ini batal lah orang. Ayo batal lah orang. Gitu nanti kita mau baru ya, wes tak terasa darurat itu sudah agak pernah batal ya baca Fatihah. Nafoi, Auzai kan, temisan kubro kan baca Auzai. Kau belum ada bilar barat, mau dong. Tapi tanggung malik ya, asal surat dulu, mau tanggung malik. Kono preman ke Lampung, lucu. Preman ke Lampung, kewatonan gua ke. Soan beri gila, Pak. Lucu tak apa ini. Terus kalau saat ini sholat malik. Kenapa aja? Oh, sudah 2 tahun ini gak sholat. Kenapa? Oh, gua gue fakir banget, fakir mandi.
gue sholat dari keras sampai sana sholat dan dari sholat. Suatu saat dia pas yang kerja, pas nyupir taksi, pokoknya pas kerja, lu mau ngaji, sholat tuh rasa lah izin karena nggak boleh lagi kau lah yang mengira, jangan di sana mengira aku, mungkin jadi nggak boleh pantas tahu sujud, lu harus sholat nih, saking sering ya dia semua, oh sholat nih. Gue serasa lah kalau tangga gue penting kalau ini gak salah. Gue kalau pake rasa lah, pentingnya jadi kamu tau pantas tau sujud. Kandain gue tangga musim peke, sholatnya bisa rasa. Wani deh ini, ngesan orang sujud, udara di rasa, gue sujud yang pengeran rasa. Kandain ini tangga mau sujud nih gue nih, berholo weh, disana jadi murtad, gue sujud yang pengeran rasa, disana jadi mu'min. Sakitnya itu tuh, akhirnya suaranya dikit. Lo tobat gue sakit mantap. Gampang itu lo. Gampang kok. Gampang. Jadi ini sing ajeng ngaos itu ajeng ngelakoni wajib itu jadi mboten mboten ngerti mboten isi. Kan gak semua orang itu keluarga kiai, gak semua orang itu keluarga habib, keluarga dakon. Dari orang-orang nasional kan memang sama sekali juga ya gak ngerti memang sholat yang benar kayak apa ya panjangnya bulan itu yang sering ngawas YouTube yang jenengan itu berarti kan ya mau apa kok tertarik ngajin baru tapi lucu apa kan di Senin ya orang yang salah tapi bener berarti apa akhirnya kan lain orang peti terus menurutnya orang ngerti disalahnya di kafir kayak keliru goblok keliru kan ini masang ibadah kalau juga apa ya itu lucu ya ya terus bagai online lucu seneng leru yura dia lele dan yura mati yura rumah saya dijatuh ke mana barang keluar happy nah ini bisa jadi okay. Pernah ada dia itu ngeluh karena tonggol-tonggolnya itu tidak lopoh kan Rena tak kan jadi malah enak kok tanggamu kok jadi nama diri berpikir sendiri kita lapor sama terus sampai juga kesel akhirnya iya juga enak jadi gua harus dilatih pak, berpikir pak. Misalnya orang dia bupati atau gubernur provinsi dia kalau ada kesalahan negara itu. Seorang orang yang kritik itu sering tertipu. Enak tuh sih dikritik ragu ya, karena ada sing jabatan jadi malah enak kalau tidak dikritik. Jadi gue biasa ya orang tak jawab. Memang harus dilatih situ masyarakat kan. Repot ya, kita berpikir salah. Tapi mau sapi kan? Bangga jenengan durasi seneng jenengan. Jadi kan sampai malah yang orang utang gue ya. Jadi dianggap positif semua. Yang kenal konco silaturahim, yang kurang cocok nggak ngarep. Itu nasihat dari bapak nih jadi kan yang keluar. Ngelola mau gede juga, bang Arwan mau liung. Ngelola mau seneng jadi kejar ada anak-anak. Iku jalan Nahwi. Enak ngelola. Jono sih, mengaku sih naul sih, jadi langsung roh. Ini kalimat terakhir ya ini. Haidhi atau siat Allah tikarat mafkorotan azimatan di terus. Asal maulal karim aisma anafsi ma'ahamalatil ilm. Ini ulama ya haidhi tuha wafil afas ulama ya ahli bed. Allah jina khusur muah dukhoso iso lai alamu al-tut hidu mataha ilm. Terus ini kenangannya Mbak Budi ini. Soalnya beliau ngarang ini supaya nanti kumpulkan sama ulama-ulama ini turunannya. Cuma kamu ganti. Aku mati dino iki ya. Ini akhirnya selesai. Ini emang kayak yang gitu nih. Ini bagi Pak Ganjar tidak nak bujur. Ini bujur. Nah, terus lo antar muter. Dan itu tuh saya muter-muter nasi milih kan. Lo suara terembang soalnya nak sumber ikan di Adam. Boleh masuk rembang. Baru PPKM ketemu lo betul lah itu ya. Tadi pun kuat tuh. Jadi kalau biasa nanti nih hitungan ini. Nanti sebut. Mau, boleh nanti sebut tak pakai nama pun. Alfa Tha. Kalau tak pun dari mana? Ganjar. Paling ahli kita ya.
Tenanglah. Oh, ini.